Halo teman-teman, kembali lagi bersama AutoCAD Tips dan Tricks. Kali ini saya akan memberikan tips cara merubah objek kurva atau ARC menjadi line segment. Oke, sebagai contoh saya akan membuat objek kurva menggunakan perintah arch. Kemudian kita klik di sini. Seperti ini contohnya. Nah, untuk merubah objek kurva ini menjadi line segment, kita bagi dulu kurva ini menjadi 6 bagian. Teman-teman bisa menggunakan perintah divide, ketik divide, kemudian enter, seleksi objeknya. Kita gunakan 6 untuk segmen, kemudian enter lagi. Nah, kemudian kita gunakan perintah line untuk membuat garis dari titik sini. Kita sort ke titik segmen, seperti ini. Kita klik lagi, seperti ini. Kemudian atas, sini. Dan yang terakhir ke bagian ujung. Nah, tekan enter untuk mengaplikasikan. Kemudian teman-teman bisa pindahkan objek kurvanya ke atas. Maka secara otomatis kita telah membuat objek kurva menjadi line segment seperti ini. Oke, cukup sekian untuk tips dan tricks AutoCAD kali ini, cara merubah objek arch menjadi line segment. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman dapat komentar di bawah video.